di sini benar-benar tempatnya enak banget, guys. Kalian bisa melihat pemandangannya lepas gitu ya, guys ya. Dan kalian bisa melihat ikan yang sedang bermain seperti itu, berkelompok gitu. Guys, pertemuan kali ini aku berada di tempat yang sangat cantik dan segar ya, guys ya. Di sini tempatnya juga menyediakan tempat duduk santai seperti di taman. Nanti kalian kalau ikuti aku sampai selesai, kalian bisa lihat apa saja yang akan aku kasih tahu buat kalian dan tempatnya ini mana. Kalian bisa datang ke sini ya, guys, karena ini tempatnya benar-benar cantik buat duduk-duduk santai. Yang jelas ini tempatnya, yang memiliki tempat ini adalah apa? Sea Farm gitu ya, guys ya. Oke, guys, aku akan menunjukkan apa aja yang di sini satu persatu, karena di sini benar-benar tempatnya benar-benar bagus banget, cantik dan segar, sejuk gitu ya, guys. Sekarang memang siang ya, guys ya, tapi ini dibuka mulai jam 2 siang sampai jam 9 malam. Dan di sini juga menyediakan menu apa saja, nanti kalian bisa ikuti terus aku sampai selesai. Ke belakang sampai ujung sana, ternyata di sana ada air terjun. Kita lihat ya, guys ya. Ini, guys, lihat udah ada yang mulai tua. Aku mau nyicip satu ya, guys ya. Sedap, guys. Oke, guys, di sini juga disediakan tempat cantik juga kalau buat selfie, dan di sini ada ikan-ikan emas yang sangat udah besar dan air terjun. Jadi suasananya kalau kalian ke sini siang-siang, maksudnya sore gitu ya, guys ya, karena bukanya jam 2 siang. Kalian kalau ke sini, kalian kalau duduk di sini itu rasanya suasananya nggak panas, guys. Kalau di depan mungkin sedikit panas ya, guys ya. Kalau dekat sama air ini, kolam air terjun ini, kalian suasananya benar-benar segar, sejuk banget, guys. Seperti di pegunungan dan benar-benar kayak alam, benar-benar alam alami gitu ya, guys ya. Insya Allah nanti ya, guys ya, itu aku mau ke sini pas malam ya, guys ya. Aku akan buat video lagi suasana malam seperti apa, karena kayaknya sepertinya cantik banget, karena di sini juga menyediakan lampu-lampu taman seperti ini. Setiap tempat ada lampu taman, kalian bisa lihat seperti ini, guys, banyak banget. Pokoknya di sini kalian nggak menyesal kalau datang ke sini, nggak nyesel bener, karena tempatnya benar-benar cantik, menikmati seperti alam, benar-benar alami banget di pegunungan ya, guys ya. Pokoknya cantik banget, guys, sini, guys. Cantik banget nih, guys. Udah mulai besar-besar. Sekitar 1,5 bulan lagi kalau kalian mau ke sini lihat anggur ini udah tua-tua. Kalian mungkin di sini dijual per kiloan atau mungkin bisa memetik itu, menyicip gitu, aku kurang tahu. Dan kalian pokoknya datang aja ke sini lihat sendiri kayak apa. Ini tempatnya cantik banget, kalian nggak menyesal, guys. Thank you.
kalian bisa melihat memandang pemandangannya lepas gitu ya guys ya, karena tempatnya juga lumayan panjang jadi jauh memandang gitu, tenang banget rasanya di hati, di kepala tenang gitu, mendengarkan suara air terjun seperti di pegunungan gitu ya, dan kalian bisa melihat ikan yang sedang bermain seperti itu berkelompok gitu. Oke guys, terima kasih. Sampai sekian dulu. Aku akhiri buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.